Bismillahirrahmanirrahim. Cek satu. طيب نبدأ يا إخوان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. كيف حالكم يا إخوان؟ بخير والحمد لله. نشكر الله جل جلاله على ما من علينا من النعم العظيمة النعم الكثيرة التي أنعمها إلينا في هذا الصباح في هذا المسجد المبارك حضورنا في هذا المجلس في هذا البرنامج المفيد إن شاء الله برنامج التخصص اللغوي لعل الله أن ييسر لنا لفهم هذه الدروس العربية ويسهل لنا فهم القرآن والسنة وكتب العلماء بتعلم هذه اللغة الكريمة اللغة العربية ونسأل الله أن يجعل ما تعلمنا في هذا المسجد في هذا الصباح علما نافعا إن شاء الله وأتمنى أيضا أن تكونوا أنتم جميعا في هذا اليوم في هذا الصباح بخير وفي صحة جيدة وفي شأن طيب إن شاء الله وأسألكم مرة أخرى هل أنتم على الاجتهاد؟ هل أنتم على الاجتهاد؟ إيش معنى اجتهاد؟ طيب هل أنتم على الاجتهاد؟ إن شاء الله. طيب هل أنتم على الكسل؟ لا. طيب ما شاء الله. نعم. طيب يا إخوان إن شاء الله أنتم على الاجتهاد إن شاء الله. هل أنتم مستعدون للدراسة؟ إن شاء الله. طيب نواصل يا إخوان، ما زلنا نحن في الفصل السادس، الفصل السادس في درس النحو. الاسم بالنظر إلى ماذا؟ الاسم بالنظر إلى تركيبه ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. أولا اسم مشتق أو جامد؟ جامد. أولا جامد، ثم ثانيا مشتق. طيب جامد ومشتق. نعم. والاسم الجامد ما هو؟ الاسم الجامد، الاسم الذي لم يؤخذ من غيره، yang tidak diambil dari yang selainnya، مثل موز، قلم، فيل إلى غير ذلك. إذا سئلتم، kalau antum ditanya موز أصله ماذا؟ ليس له أصل، هو الأصل. قلم أصله ماذا؟ هل كلمة موز كلمة قلم مأخوذ من مصدر؟ لا. هل يخرج keluar من كلمة موز فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر موجود؟ لا، غير موجود. ما في يعني sedang pisang، pisang lah، jangan kamu pisang. لا، لا يمكن هذا. طيب والاسم الجامد ينقسم إلى قسمين أيضا، أولا اسم الذات وثانيا اسم المصدر. ما هو اسم الذات؟ ما هو اسم الذات؟ فعل بمعناه. ممتاز. الاسم الذي لم يؤخذ منه لم يؤخذ منه نعم، فعل بمعناه، اسم yang tidak muncul darinya، فعل yang semakna. لا فعل ماضي ولا فعل الفعل المضارع ولا فعل الأمر ولا الفعل النهي الناهي. طيب اسم ذات itu اسم yang tidak muncul darinya فعل yang semakna. Tadi yang saya sampaikan enggak bakal keluar dari kata ini fi'il madhi, fi'il mudhari' dan seterusnya. Hayawanun, tidak ada fi'il madhinya hayawan apa. Tayyib, fi'il mudhari'nya apa? Ada, ghairu mawjud. Thaniyan ismul masdar, ma huwa ismul masdar? Terjemahannya di sini tayyib ya, isim yang tidak kelihatan
bendanya ya, dia hanya diketahui maknanya. Tayyib. Wal masdar ikhwan wa ta'allamna aydan, sudah kita pelajari juga kaifiyata tarkib al masdar, tata cara pembuatan masdar. Tayyib, al masdaru alladhi yahtawi ala thalathati ahruf, masdar yang cuma tiga huruf, cara menyusunnya ada kaidah-kaidahnya. Idza kana bi ma'na as-sina'ah, produksi, ala wazni madha? Fi'alatun, misal zira'atun. Ish mana zira'ah? Zira'ah, pertanian. Tayyib. Wa thaniyan idza kana bi ma'na ittirab, keguncangan, ala wazni madha? Fa'alan, ya, fa'alanun. Misal dauran, dawaranun. Ish mana dawaran? Ah, putaran, pusaran, ya. Tayyib. Tawafan, ghalayan. Wa thalithan idza kana bi ma'na adda aw bi ma'na as-saut, ala wazni madha? Ish fu'alun, misal buka, wa ismuna buka, tangisan, zukamun su'alun. Wa rabi'an idza kana bi ma'na al-lawn, al-lawn ala wazni madha? Fu'alatun, misal humratun, sufratun. Tayyib. Kemudian ikhwan, sudah kita pelajari juga dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, tayyib, ini kaidah selanjutnya sudah kita pelajari juga. Ta'allamna hadha. Idza kana al-fi'lu laysa lahu ma'na as-sina'ah wa laysa lahu ma'na al-ittirab wa laysa lahu ma'na adda aw as-saut wa laysa lahu ma'na al-lawn. Fa idza kana al-fi'lu muta'addiyan fa masdaruhu 'ala wazni madha? Al-fi'lu al-thulathi, fi'il yang tiga huruf, ikhwan. Kalau tidak bermakna sinarah, produksi, tidak bermakna iktirab, kegoncangan, tidak bermakna adda, penyakit, aw-aw-sawd, suara, tidak bermakna al-lawn, warna. Fa'idha kana al-fi'lu muta'addiyan, fa'masdaruhu ala wazni madha? Wujud fil kitab, fa'lan. Fa'lan, tayyib. Ma makna al-muta'addi? Yahtaj. Yahtaju ila maf'ul, yang membutuhkan objek. Idza kana al-fi'lu laziman, ish mana al-lazim? La yahtaju, la yahtaju bimakna tidak butuh. La yahtaju ila al-maf'ul, ya, tidak membutuhkan objek. Maka biasanya ikut wazan awalan fu'ulun, thaniyan fu'ulatun, thalithan fa'alun. Idza kana al-fi'lu ruba'iyan, apabila hurufnya, apabila fi'ilnya ruba'i, ish mana al-fi'lu ruba'i? Empat huruf, tayyib. Idza kana al-fi'lu al-madi awalan af'ala, fa masdaruhu 'ala wazni madha? If'alun. Idza kana al-fi'lu al-madi fa'ala, fa masdaruhu 'ala wazni taf'ilun. Tayyib. Idza kana al-fi'lu al-madi fa'ala, fa masdaruhu 'ala wazni mufa'alatun. Idza kana al-fi'lu fa'lala, fa masdaruhu 'ala wazni. Tayyib. Ini sedang membicarakan tentang cara menyusun masdar. Kalau fi'ilnya empat huruf, yang fi'il madinya af'ala, ahsana, yuhsinu, maka masdarnya jangan antum ahsana yuhsinu hasanan, tidak. Ahsana yuhsinu if'alun, ihsanun. Kalau fi'il madinya fa'ala, masdarnya taf'ilun, dan seterusnya. Tsalitsan, yang berikutnya, yang ketiga, ikhwan. Masdar minal fi'lil khumasi was-sudasi. Masdar untuk fi'il yang lima huruf dan enam huruf. Ada ya, fi'il lima huruf. Ada fi'il enam huruf. As'alukum ya ikhwan, hal hadzal fi'lu al-khumasi mujarrad, asli, atau mazid? Asli atau lima huruf gara-gara tambahan?
mujarrad asli au mazid, silang pendapat dong. Masyaallah. Aina sahih? Hal mawujud mawujud ya ikhwan, al fi'lu al khumasi mujarrad mawujud, ghair mawujud. Idza kana al fi'lu al ruba'i al mujarrad mawujud, mawujud. Al ruba'i, ruba'i mujarrad mawujud. Khumasi mujarrad asli khamsatu ahruf fi hadha al fi'l ghair mawujud. Idzan khamsatu ahruf hadha mazid. Sudasi aidan mazid ya, yang 6 huruf juga gara-gara tambahan ya. Tambahannya nanti ada di pelajaran sorof, kita akan pelajari. Mahlan, mahlan, pelan-pelan ya. Nah. Jika fi'il madinya diawali huruf hamzah wasal, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi dengan mengkasrohkan huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Contoh, tayyib, idza kana al-fi'lul madi diawali dengan hamzatul wasal. Tapi ikhwan, dalam al-jadwal al-aisar, jadwal sebelah kiri ya. Antum bacanya dari jadwal sebelah kiri, baca dari fi'il madhi. Kemudian baru al-masdar. Kalau fi'il madhinya kalau fi'il madhinya ifta'ala, maka masdarnya apa? Ifti'alun. Dan antum akan sangat hafal ini ikhwan di pelajaran sorof insyaallah. Ini karena nahu dibuat teori memanjang. Kalau di pelajaran sorof kan antum hafalkan rumus, insya Allah antum hafal nanti. Insya Allah, belum tentu juga sih ya. Enggak lah insya Allah ya. Dicoba, insya Allah ya. Ifta'ala, maka masdarnya ifti'alun. Ifti'alun, misal ijtama'a, masdaruhu ijtima'un. Kemudian idza kana al-fi'lu al-madhi 'ala wazni in fa'ala, ada tambahan hamzah wasal dan nun. In fa'ala biasanya artinya ter apa ya, in fa'ala, in fi'alun ya, masdarnya in fi'al. Misal intalaqa, masdaruhu intilaqan, ay intilaqun. Ish mana intalaqa? Tercerai, maksudnya terlepaskan, cuma diterjemahkan berangkat ya, beranjak kan, tolako terlepas. Nah, intolako terlepas maksudnya berangkat terjemahannya ya, bukan dia diceraikan, enggak ya, beda lagi. Intolako ya, tayyib, thumman tolako, ya tolako, falabis tumalian, kemudian dia beranjak pergi dan aku sendirian, kata Umar. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu siapa yang bertanya tadi? Ayat tolaka bimana zahaba, berangkat. Ismana ijtama'a, berkumpul ya. Thumma idha kana al-fi'lul madhi 'ala wazni istaf'ala, fi'il kalau ikut wazan istaf'ala biasanya bermakna tolab ya, meminta. Masdaruhu mada? Famasdaruhu ala wazni mada? Istif'alun. Misal istaghfara. Masdaruhu istighfarun. Meminta ampun. Kalau fi'il ikut wazan istaf'ala biasanya meminta, artinya tolak. Tayyib. Kharaja, keluar. Istakhraja, meminta dikeluarkan. Atau meminta untuk dikeluarkan. Keluarkan apa? Faidah. Istikhraj ya. Tayyib. Ba'dahu, berikutnya ikhwan, masih pada fi'il khumasi dan sudasi ya. Kaidah fi'il khumasi dan sudasi. Tadi fi'il khumasi dan sudasi, kalau madinya ifta'ala, masdarnya apa? Ifti'alun. Idza kana al-fi'lu al-madhi infa'ala, famasdaruhu 'ala wazni infi'alun. Idza kana al-fi'lu al-madhi istaf'ala, famasdaruhu istif'alun. Tayyib.
Jangan lihat buku dong. Enak lah, anda nanya enggak lihat buku, antum jawab lihat buku. Gimana? Tayyib, la ba'as ya. Thaniyan, idza kana al-fi'lul madhi mabdu'an bitta. Kalau fi'il madhinya diawali dengan ta. Lagi-lagi ini masih jajaran fi'il-fi'il mazid. Ya, fi'il thulathi mazid biharfain au bi thalathati ahruf. Fi'il-fi'il madhi yang asalnya 3 huruf ada tambahan 2 atau 3 huruf. Jadi 6 atau 5. Maka masdarnya ikut wazan fi'il madhi. Antum lihat sini ikhwan sambil pahami, masdarnya ikut wazan fi'il madhi dengan apa? Mendhammahkan huruf sebelum huruf terakhirnya. Contoh, idza kana al-fi'lul madhi 'ala wazni tafa'ala. Tafa'ala ini di jajaran nanti antum akan bertemu di dars at-tashrif fil bab tafa'ala. Al-fi'lu ats-tsulatsi al-mazid bi harfain. Harfain ya, fi'il asalnya 3 huruf, ada tambahan berapa huruf ini? 2, ta dan ain. Tafa'ala. Tayyib. Maka masdarnya mudah, tinggal antum mendhammahkan huruf sebelum terakhir. Tafa'ala masdarnya tafa'ulun, misal ta'allama masdarnya ta'allumun. Ish mana ta'allam? Darasa. Tayyib. Idza kana al-fi'lul madhi 'ala wazni tafa'ala. Tafa'ala. Ini biasanya bermakna saling ya. Fa masdaruhu 'ala wazni tafa'ulun, dhammah qabla al-harfil akhir, dhammah sebelum huruf yang terakhir. Tafa'ulun. Misal ta'arufa, masdarnya? Ah, ini dia ta'aruf ya. Ternyata dari sini dasarnya ta'arufun. Saling kenalan, ta'aruf, saling kenalan. Biar lebih dekat hubungannya. Tahu ditikung. Kelamaan ta'arufnya, baik. Idza kana al-fi'lul madhi 'ala wazni tafa'lala. Ini fi'il ruba'i berarti ya. Ruba'i mazid bi harfin wahid. Fi'il ruba'i, fi'il yang asalnya 4 huruf ada tambahan 1 huruf. Fa'lala ditambah tafa'lala. Masdarnya? Tafa'lulun. Misal tazalzala tazalzulun. Tayyib. Ish mana tazalzal? Goncang ya, goncang, gempa. Tazalzul. Tayyib, hal fahim tuh? Ini harus dihafal ya kawan. Tapi memang kita akan terbantu dalam pelajaran sorof tentunya. Cuma ini teori ya, teorinya seperti ini, kaidahnya. Tayyib. Thumma ba'da dhalika min anwa' ismi al-masdar ikhwan. Di antara macam-macam isim masdar, di antara macam-macam isim masdar, al-masdaru al-mimiyu. Yajuzu lakum an taqulu al-masdaru al-mimiyu au masdarul mimi. Tayyib, kilahuma jaiz, kilahuma sahih. Taqulun al-masdarul mimiyu au al-masdarul mimi au masdarul mim. Kilahuma jaiz, dua-duanya boleh ya. Kalau antum mau ucapkan al-masdaru pakai alif lam, berarti mimnya antum berikan ya nisbah. Al-mimi, al-masdarul mimi. Kalau antum mengucapkan masdar tanpa alif lam, berarti al-mim jadi mudhaf ilaih. Masdarul mim biduni ya nisbah. Faham tu? Faham tu? Tayyib. Now, judul aja dibahas ya, enggak apa-apa ya, itu tambahan faedah. Isim masdar yang diawali dengan huruf mim. Isim masdar yang diawali dengan huruf mim. Jadi ikhwan, kalau kita ditanya bahasa Arabnya suatu kosakata, ya kita jawab masdarnya. Dan terkadang yang familiar di bahasa Arab itu masdar mimnya. Jadi dua kemungkinan. Ya, apa bahasa Arabnya memperbagus ihsan atau tahsin. Kalau ada masdar mimnya, masdar mim kita sebutkan.
Ya, kadang orang-orang Arab lebih familiar memakai masdar mimnya. Tayyib. Cara membuatnya, awalan idza kana al-fi'lu thulathiyan, apabila fi'ilnya thulathi, tiga huruf, famasdaru mimihi ala wazni maf'alun. Maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'alun. Sahal ya. Nasara mansarun, raja'a marja'un, fataha maftahun. Nasara perwakilan bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Raja'a perwakilan bab kedua, raja'a yar, bab kedua yar, yarji'u. Fataha perwakilan bab ketiga, apa? Fa'ala yaf, hah? Yaf'alu apa yaf'ilu? Hah? Fa'ala apa yaf'ilu apa yaf'alu? Oh, yaf'uli. Fa'ala yaf yaf'alu ya, yaf yaf'alu. Tayyib. Batu kali mana bisa, apalah gitu pokoknya, pernah itu ya, dapat faedah cara ngafalnya. Batu kali mana bisa, yang duanya lah lupa lah. Batu maksudnya a u fa'ala yaf'ulu, kali a i maksudnya fa'ala yaf yaf'ilu, mana maksudnya fa'ala yaf yaf'alu, bisa berarti fa'ila yaf i a i a, fa'ila yaf yaf'alu ya kan i a ya. Tayib, duanya lah lupa, inisiatif ya, masya Allah, ijtihad nih, ijtihad. Tayib. Misal nasara dan seterusnya. Thaniyan idza kana al-fi'lu thulathiyan wa fa'u fi'lihi al-waw. Berarti huruf fi'il apa namanya ikhwan? Fi'il tiga huruf dan fa fi'ilnya waw. Namanya fi'il apa ini? Fi'lu al-mithal. Misal ish? Misal wawi, masya Allah. Maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'ilun. Maf'ilun. Misal wajada, masdar mimnya mau mau maujidun. Kemudian waqa'a mauqi'un. Ini yang sedang kita bahas ya, atau yang sudah kita bahas. Nah. Tayyib. Ada yang aneh gak? Anda melihat roja'a masdar mimnya apa? Roja'a masdar mimnya apa? Marja'un ya, marja'un. Padahal antum udah hafal perasaan waktu itu di pelajaran sorof ya. Wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, fa'alan fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, terus maf'alun apa maf'ilun? Hah? Maf'ilun apa maf'alun? Hah? Maf'alun. Tayyib, naftah, kita buka ya. Ah, maf. Masdar mimnya, masdar mimnya. Maf. Unzur safha 120. Maf. Maf'ilun, iya. Sahih. Jadi untuk bab fa'ala yaf'ilu masdar mimnya maf'ilun. Tapi kenapa di sini diajarkan maf'alun, raja'a marja'un, ikhwan? Hah? Tayyib. Naam Syekh Ahmad, qul. Wajadtum ikhwan safha 120. 120 masdar mim li wazan fa'ala yaf'ilu maf'alun aw maf'ilun bi kasrati 'ainil fi'l aw bi fathiha bi kasrati 'ainil fi'l, lakin limadha raja'a marja'un, ikhwan? Makanya dalam sebagian kitab berbahasa Arab tetap dibaca marja'un, marja' dengan fathah. Tapi ternyata ikhwan,
kaidah, nanti ada kaidah baku itu dalam kaidah sorof untuk apa fiil-fiil yang mudhari'nya yaf'ilu, maka masdar mimnya dengan mengkasrahkan ain fiil maf'ilun. Tayyib. Naam. Jadi untuk roja'a dikecualikan karena dia dari bab yaf'ilu, maka ain fiilnya dikasrahkan. Tayyib. Thaniyan, idza kana al-fi'lu thulathiyan wa fa'u fi'lihi waw. Wa idza kana fa'u fi'lihi wawan. Famasdarul mim lihadzal fi'l ala wazni maf'ilun wajada mawjidun waqa'a mawqi'un. Tayyib. Thalithan, idza kana al-fi'lu akthar min thalathati ahruf, maka masdar mimnya seperti maf'ulnya. Ini mudah sekali, ikhwan. Tayyib, yang paling yang agak rumit menerjemahkannya karena bentuk bentuk masdar dan bentuk isim maf'ulnya sama. Tayyib, fi'il yang lebih dari 3 huruf berarti thulathi mazid. Thulathi mazid. Ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allimun muta'allamun, isim maf'ulnya. Berarti masdar mimnya sama. Ish muta'allamun. Kemudian intalaqa mun muntalaqun, isim maf'ulnya, masdar mimnya juga sama. Maka muntalaqun, ikhwan, bisa jadi maknanya adalah isim maf'ul yang diberangkatkan, atau bisa jadi dia masdar mim, keberangkatan, kepergian. Masdar mim kan terjemahannya masdar. Tayyib, asal kata. Kemudian istaghfaru mustaghfarun. Mustaghfarun bisa jadi maknanya yang dimintakan ampun, atau bisa jadi mustaghfar maknanya apa? Istighfar, meminta ampun, karena masdar mim. Fahim tu, ikhwan? Hadha huwa masdar mim, ya, insyaallah bila hifdz, ya, dengan hafalan insyaallah. Ba'dahu min anwa' al-masdar, ikhwan, mas al-masdarus sina'i. Ya-nya bertasydid, ya, ya nisbah. Al-masdarus sina'iyu, masdar sina'i. Apa sina'i, ikhwan? Ismana sina'i? Sina'a. Ah. Sona'a yasna'u, produksi, buatan, ya. Masdar buatan. Maksudnya apa masdar buatan, ikhwan? Isim yang ditambah ya nisbah dan tak marbutoh agar bermakna masdar. Ya, ini dalam bahasa Arab demikian, ikhwan. Kayak kita misalkan bahasa kita, ya. Wahana itu enggak paham ilmu perpisangan. Perpisangan. Apa perpisangan? Maksudnya masalah pisang, Anda enggak paham itu. Ini kan perpisangan, ini masdar buatan ini, ikhwan. Ada enggak dalam bahasa Indonesia perpisangan? Coba kalau bahasa Arab ini resmi. Dalam bahasa Arab ini resmi, bahasa resmi, ya. Kalau kita bahasa Indonesia, waduh, Anda enggak paham ilmu perkambingan ini. Nah, itu dia. Oh, masalah dia S1 perlelean. Paham masalah lele maksudnya. S1 dia. Ini masdar buatan sinai. Caranya bahasa Arabnya tinggal tambahin apa? Ya nisbah dan tak marbutoh. Misal insanun, manusia, tambah jadi apa? Insaniyatun. Apa arti insaniyah? Kemanusiaan. Tayyib, kemanusiaan. Insaniyatun. Misal akhir khalfun. Ismana khalfun? Khalfa. Belakang. Waro'u, belakang. Tambahkan ya nisbah dan tamar butoh khalfiyyatun. Ismina khalfiyyah. La, ish latar belakang, khalfiyyah. Hadha khalfiyyah. Ya, bahasa Arabnya ini background, khalfiyyah. Latar belakang masalah, khalfiyyah. Mas'ulun, ismina mas'ul. Yang ditanya, mas'uliyyatun. Yang dipertanyakan lah, is mas'uliyah, tanggung jawab. Mas'uliyah itu bagaimana tanggung jawab?
Sahal ya. Tapi untuk menyusunnya tetap antum sering-sering baca kitab berbahasa Arab. Jadi enggak ngasal ya. Mauziyatun. Ismana mauz? Pisang. Mauziyatun. Perpisangan lah, tayyib. Ini mah tadi dari ana itu mah. Antum jangan ngira itu bahasa resmi, ini misalnya doang ya. Tayyib. Katsir ikhwan insaniyatun, ijtimaiyah, khalfiyah, mas'uliyah. Apalagi, Pak? Man ya'rif? Ma ma'na hurrun hur, abdun hur, al-'abdu bil-'abdi, al-hurru bil-hurri, wal-'abdu bil-'abdi. Tentang masalah qisas. Al-hur bil-hur, al-'abd bil-'abd. Apa 'abd? Ismana 'abdun? Budak. Budak. Hurrun lawannya apa? Hur. Orang merdeka. Ada orang merdeka, hurrun, ada budak, abdun bahasa Arabnya. Nah, kita masukkan ke masdar sinai. Jadi hur, hurriyatun. Ismana hurriyah? Kemerdekaan. Hurriyah, kemerdekaan. Tayyib. Dan misal-misal yang lain. Nah. Hayatum ikhwan. Tayyib. Ba'da dhalika min anwa' al-masdar ya ikhwan, masdar marrah ya, masdar mar afwan. Isim marrah ya. Sama dia masdar ya, masdar marrah. Isim yang menunjukkan sekali kejadian. Atau ya, na'am, nanti dia menunjukkan bilangan ya. Cara membuatnya ikhwan, idza kana al-fi'lu thulathiyan fa ismul marrah ala wazni fa'latun. Kalau fi'ilnya thulathi, tiga huruf, nasoro dan seterusnya, maka masdar marrahnya ala wazni ma'adha? Ala wazni fa'latan atau fa'latun. Contoh ikhwan, satu kali pertolongan, ma'rubiyatuhu nasratun, nasratun wa wahida. Kan pertolongan kan nusratun, nusrah, pertolongan. Tapi kalau menunjukkan bilangan, jumlah, satu kali pertolongan, berarti pakai wazan maaf fa'latun atau fa'latan. Ya, nasortuhu atau nasortu zaidan, saya menolong zaidan, zaidun, nasratan wahidatan, saya menolong zaid satu kali pertolongan. Ya, jadi bukan nusratan. Kalau antum katakan, lihat berbeda harokat, berbeda makna. Antum katakan nasortu zaidan nusratan. Kalau nusratan nanti maknanya bukan saya menolong zaid satu kali, enggak, aku benar-benar menolong zaid. Maknanya taukid, cuma gara-gara beda harokat ya, karena masdarnya berbeda-beda. Kalau dengan fathah fa'latun ya berarti artinya marrah, apa jumlah ya, bilangan ya. Kemudian selain thulathi seperti ruba'i atau khumasi atau sudasi, maka isim marrah diambil dari masdar lalu ditambah akhiran ta' marbutah. Namun jika masdarnya sudah berakhiran ta, maka ditambah kalimat wahida. Misal intolaqa, ini kan sulasi mazid ya, lebih dari tiga huruf, maka masdar marrahnya intilaqatan, zakka tazkiyatan. Tazkiyatan kan sudah ada tamar butohnya ikhwan. Tayyib, tazkiyatan sudah ada tamar butohnya, maka ditambahkan wahida. Kalau intolako, masdar asli di pelajaran sorofnya, enggak ada tamar butohnya. Intolako, yantoliku, intilakon, enggak ada tamar butohnya. Kalau enggak ada tamar butohnya, seperti intolako, untuk menunjukkan bilangannya, maka antum tambahkan apa? Tamar butoh, intilakotan. Tapi kalau sudah ada tamar butohnya seperti zakka, yuzakki, tazkiyatan, dari apa wazan aslinya sudah ada tamar butohnya. Zakka, yuzakki, tazkiyatan. Untuk menunjukkan bilangan, antum tambahkan apa? Wahidatan.
طيب مثل ضربت الكلب ضر عفوا ضربت الكلب bacanya apa nih durbatan durbatan atau dhi dirbatan alasannya untuk menunjukkan marrah bilangan ya durbatan saya memukul kalbun sekali pukul dorba fa'la kalau antum yakin maknanya sekali pukul resikonya antum fathahkan berarti fa'latan lanjut intolaktu intilaqotan wahidatan intolaktu saya berangkat dengan satu kali keberangkatan la uzakki katazkiyatan wahidatan saya tidak akan saya tidak uzakika apa uzakika saya tidak mensucikanmu sekalipun maksudnya ya saya tidak mensucikan apa sih mensucikan bahasa gampangnya yang lain merekomendasikan saya tidak merekomendasikan kamu satu kali perekomendasian tayyib. Kalau lagi gini kayak gampang ya Masya Allah. Tinggal dihafal ya. Tinggal ya. Kayak gampang nih Masya Allah ternyata. Semudah ini. Kayak bukan nahu ya Masya Allah. Kayak ya. Terakhir-terakhir ikhwan. Macam-macam masdar yang terakhir. Isim hay'ah. Masdaru al-hay'ah. Ish mana hay'ah? Hay'ah, hay'ah. Hay'ah bimana hal. Ish hal? Keadaan ya. Masdar yang menunjukkan keadaan ya. Isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fi'il. Isim hay'ah dibuat dari fi'il thulathi lalu diikutkan wazan fi'latun. Fi'latun. Cuma dibuat dari fi'il apa? Fi'il apa ikhwan? Thulathi ya. Maka ruba'i seperti zalzala dia enggak pakai ini ya. Lalu diikutkan wazan fi'latun. Contoh, fa'idha qotaltum fa'ahsinul. Kalau antum fathahkan qofnya, nanti maknanya bilangannya fa'ahsinul qotlah. Maka perbaikilah satu kali pembunuhannya. Tidak. Kalau antum ingin menerangkan, menunjukkan keadaannya, apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara apanya? Cara membunuhnya, kan keadaan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dengan kasrah fi'latun fa ahsinu dzibhata kalau kalian menyembelih maka sembelih dengan cara yang baik jangan terjemahkan satu kali penyembelihan tidak maka sembelihlah dengan satu kali penyembelihan oh tidak kalau satu kali penyembelihan wazannya apa tadi kalau satu kali fa'latun kalau ini menunjukkan hay'ah keadaan maka wazannya fi'latun tayyib lagi gini gampang nanti pas baca kitab ikhwan antum kadang-kadang menentukan sendiri jadi kadang-kadang kalau ada dua orang yang sama-sama jago baca kitab nih sebenarnya kita katakan enggak ada yang hampir enggak ada yang salah karena masing-masing punya pendapat oh saya baca ini dengan kasroh karena menurut saya ini menunjukkan bilangan oh enggak saya baca fathah menurut saya ini keadaan ya sudah sama-sama siapa yang memisahkan mereka ya kaidah ya tayyib sama-sama punya kaidah ya nah si Bawai aja beliau diskusi apa agak-agak alot ya dengan Kisai ya nah, nanti kapan-kapan kita ceritakan dikatakan gara-gara diskusi itu dikatakan ya Allah alam kebenaran kita nanti cari dulu kesahihan riwayatnya setelah diskusi masalah bahasa aja gara-gara diskusi itu si Bawai kepikiran dia naik kendaraan sambil dia berpikir kok bisa begitu jawabannya di saat itu diskusi itu si Bawai kalah telak dengan Kisai kalah telak yang dimaksud karena Kisai kebetulan ada beberapa murid-muridnya yang selalu mendukung jawabannya iya benar gitu Kisai iya benar Kisai setiap debat benar gak iya benar nah si Bawai kepikiran dia di kendaraan kepikiran sampai akhirnya sakit lalu meninggal katanya demikian kita nanti kita baca riwayatnya tayyib ikhwan
Al-mithalu tsani jalastu jilsatal ulama. Saya duduk seperti duduknya ulama. Gimana ulama? Ulama. Ya maksudnya ini permisalan lah, gambaran keadaan. Jilsatal ulama. Saya duduk sebagaimana duduknya ulama. Baca kita, masya Allah ya, zikir ya, masya Allah. Kalau sebagian kita di duduk, nunduk, masya Allah, berzikir. Pas lihat di depan main HP, tidur, masya Allah. Nah, di sini antum baca dengan kasroh, jilsa, bukan jalsa. Kalau jalsa tal ulama, berarti menunjukkan bilangan satu kali duduk. Tayyib, di sini dengan kasroh, bil kasroh, jilsa, menunjukkan hayah, hal, keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ah udah bel dah, pas banget ya. Busko lah, tayyib. Alhamdulillah. Jam 5 aja udah macet, jam 5 lewat udah macet jalan raya, masya Allah ya. Udah mulai kembali ke normal ya, alhamdulillah. Tapi ikhwan, hal indakum soal? Haula hadza? Mujud? Mau nanya takut panjang jawabannya. Tayyib, ihfadhuha jayyidan ya ikhwan. Antum hafalkan ini penting sekali ini. Alhamdulillah, enggak terasa ya, sedikit-sedikit sudah di halaman 28. Untuk merujuk lagi kaidah-kaidah terdahulu, ikhwan, ini penting sekali untuk memahami kaidah-kaidah selanjutnya. Insyaallah kita akan berbicara tentang isim jamid yang selanjutnya, yaitu isim kita akan bicara tentang macam isim berikutnya dari tarkibihi, yaitu isim musytaq, ya, pada pertemuan berikutnya fil liqa' al-ati insyaallah. Na'am. Tayyib, idza kan ma indakum su'al yadullu ala annakum insyaallah fahimtum hadzal dars fahman jayyidan insyaallah, fa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtim hadzal dars bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.